Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para habaib, para masyayikh, para ikhwanina wa akhawatina fil masyrib yang saya muliakan, di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala, للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى وأن إلى ربك المنتهى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, الشريعة أقوالي والطريقة أفعالي والحقيقة أحوالي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Seperti apa yang telah saya sampaikan, bahwa perjalanan kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala melalui tiga cara, dengan Islam, dengan iman, dengan ihsan, atau dengan istilah para ulama, dengan tata cara syariah, tariqah, hakikah. Dengan istilah para ulama yang lain lagi mengatakan, ad-dinu bustanun wasyari'ah siyajuhu wattariqah riyaduhu walhaqiqah samaratuh. Secara ringkas, tata cara syariah itu hanya menyangkut dengan hukum zahir di dalam memenuhi menghadap kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, menyangkut kepada sah dan tidak sahnya kita menghadap kepada Allah dengan memenuhi syarat rukun. Dalam kedudukan thariqah, di dalam kita menghadap kepada Allah adalah untuk menepatkan, memastikan tujuan kita hanya semata-mata kepada Allah. Tidak melihat ke kanan, ke kiri, tidak neraka, tidak surga, tidak ini, tidak itu. Hanya semata-mata pokok diridhoi oleh Allah. Jadi bukan menyangkut salah dan benar, bukan. Tapi menyangkut pada penyampaian kesempurnaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas dengan cara hakikah, ialah kalau di dalam menghadap dan benar tujuan menghadap kepada Allah, menemukan sesuatu di dalam hatinya itu, bermusyahadah, menyaksikan hatinya kepada Allah, atau paling tidak merasa disaksikan oleh Allah,
itu sudah menduduki maqam hakikah. Jadi istilahnya itu agama itu ibarat bustan, apa, kebon. Syariat itu adalah dindingnya, pagar. Torikoh itu taman, tamannya atau rindangnya, ya, apa namanya, pohon-pohonannya. Hakikoh adalah buah. Jadi apa artinya kebun? Tapi kalau enggak subur, apa artinya subur? Kalau enggak berbuah, apa artinya berbuah? Kalau tidak dipagari oleh syariat, jadi tidak bisa lepas semuanya itu. Karena pencapaian thoriqah adalah untuk meraih buah, ya. Yang mana buah itu adalah menemukan suatu rasa di dalam menghadap kepada Allah. Jadi para ulama menafsirkan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, man 'amila salihan min dzakarin aw unsan fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun laki perempuan, dia beriman kalau beramal yang saleh, akan aku beri kehidupan oleh Allah. Satu kehidupan yang kata orang Jawa itu genah. Apa genah itu, apa bahasa Indonesia nopo? Nopo genah niku nopo? Tepat, patut, pantas, gak usah ngomong. Sepokoknya sedep. Ingat, sedap dipandang oleh Allah, sedap ikut pandangan Rasulullah, dan diterima oleh umat. Kenah langit enaknya lah. Itu. Nah, kehidupan kita yang dijadikan oleh Allah ini hanya ada dua. Untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, dan untuk memenuhi kehidupan dalam kebutuhan hidup ini di dunia. Semuanya ini mengikut orang ulama-ulama thoriqah, ibadahnya akan jadi genah kalau sudah duduk pada posisi ladzatut tha'ah. Kalau sudah ada rasa. Ya. Kalau sudah ada rasa. Ya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi satu isyarah, inna ahabbal a'mal adwamuha wa in qallat. Yang paling dicintai oleh Allah itu, ya, setiap ibadah itu adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Ya, ini ada mengandung suatu apa ya, terus menerus dan timbul rasa. Jadi rasa. Jadi ilmu thoriqah itu, ilmu tasawuf itu ilmu rasa. Ya. Itu. Jadi bukan diomong-omongkan, bukan. Makanya Syekhul Imam Junayd al-Baghdadi radhiyallahu an, beliau mengatakan, ma akhadna hadzal ilm bil qila wal qal bal akhadna bi suhbatir rijal. Saya mengambil dan mendapatkan ilmu ini bukan melalui banyak bicara, bukan kupasan-kupasan, bukan dialog-dialog, tapi karena istiqomah mau berkumpul bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya, ada satu rasa di hati ini. Ya, ini yang dimaksudkan thoriqah. Jadi bukan dibicarakan seminar-seminar. Itu tidak membicarakan menuju ke sebagai orang sufiah, bukan. Hanya membicarakan ilmu tasawuf. Untuk menjadi orang yang begitu, harus berkumpul. Kalau sudah berkumpul, dipersempit dengan adanya pembimbing. Kalau tidak ada pembimbing, tidak bisa.
Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu mengatakan, "Man lam yakun syaikhun fa syaikhuhu syaitan." Siapapun, sealim bagaimanapun, kalau dalam masalah ilmu ini tidak ada pembimbing, apa yang menjadi ikutan-ikutannya itu adalah setan, hanya mengikuti khayalan. Makanya saya ingat apa kata beliau, Hadrotu Syekhin Al-Waris Syekh Muhammad Utsman Al-Isaki radhiyallahu an, orang tua saya itu mengatakan, konco-konco murid ikuri, enggak bacaan aja, kawan-kawan ikhwan murid ini bodoh tapi tidak bodoh. Kenapa ya? Mungkin bodoh dalam segi ilmu keagamaan, tapi insya Allah tidak bodoh dalam segi rasa. Ini yang dilihat. Nah, ini. Jadi itulah genahnya ibadah. Genahnya rizki itu apa? Kalau sudah mendapatkan izul qanaah, ada rasa menerima. Kalau tidak menerima, masih belum. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kaya dan tidak kaya, menumpuk dan tidak menumpuk dunia itu. Yang dilihat oleh Allah adalah rasa menerima. Izul qanaah. Jadi kalau sudah melihat seperti itu, ya, musyahadah. Makanya dalam bimbingan-bimbingan yang kita terima oleh kita dari para guru-guru itu, selalu kita ini apa? Muraqabah. Innaka labil mirsad. Ya. Selalu merasa dilihat oleh Allah. Kan? Tapi semua ini dengan rasa, ngumpul. Jangan salah paham. Ini banyak sekarang seminar-seminar tasawuf, bukan di situ arahnya itu. Ya. Lah kalau sudah mengarah ke sana, terus posisi thoriqoh itu di mana? Posisi thoriqoh itu apa yang dinamakan thoriqoh dulu? Yang dinamakan thoriqoh itu yasiratul mukhtashah bisalikina ilallah, satu jalan-jalan yang khusus, yang mana kekhususan perjalanan ini hanya bisa dirasakan bagi orang-orang yang memang untuk betul-betul menuju kepada Allah. Hanya bisa dirasakan, bukan hanya bisa diketahui, bukan. Ya kan? Ilmu itu mbawur, mudah ini, mudah itu, merubah ini. Apa artinya ilmu tanpa keyakinan? Bagaimana orang itu akan menemukan keyakinan tanpa dia itu mengalami suatu perjalanan? Bagaimana dia akan bisa menempuh suatu perjalanan tanpa ada yang membimbingnya? Ini bisa dengan sendirinya. Jadi untuk orang yang memang betul-betul menuju kepada Allah, apalagi di sini, perjalanan-perjalananmu yang untuk menuju kepada Allah, yang memang engkau rasakan satu perjalanan yang khusus, itu melalui apa? Min qat'il manazil wa tarqi fil maqamat wal ahwal. Memang menerobos. Apa? Menerobos itu apa? Menembus suatu kedudukan-kedudukan di sisi Allah. Bukan untuk menembus sampai surga, bukan. Menembus sampai kepada Allah. Nah, rambu-rambu yang untuk menembus bisa kepada Allah itu melalui apa? Melalui mujahadatun nafsi. Apa? Memerangi hawa nafsu. Jadi bukan ritual zahir, bukan. Ya, ini yang ditembus. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah dalam Al-Qur'an itu.
Memang ada yang masuk surga dan ada yang lebih daripada yang di surga itu. Apa? Sampai di sisi Allah dan melihat Allah. Ini hanya melihat hawa nafsu. Nah, nafsu itu enggak tahu kita, enggak tahu, jangan sok sombong. Saya tahu begini, jangan lagi kita. Yang namanya Nabiullah Yusuf ala nabiyyina wa alihi salatu wassalam, beliau mengatakan dalam Al-Qur'an tadi, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak akan melepas, tidak akan membiarkan, apalagi saya merasa cukup dengan nafsu saya. Tidak, memang nafsu itu banyak mengajak ke satu keburukan. Kita enggak tahu, jangan sok sombong. Apa yang ada di sini kita enggak tahu. Apa yang tergerak di hati? Apa ini dari Allah? Apa ini dari malaikat? Apa ini dari Nur Rasulullah? Apakah ini dari ilmu? Apakah ini dari akal? Apakah ini dari imajinasi? Apakah ini dari nafsu? Apakah ini dari syaitan? Enggak tahu. Jangan sok. Ini nafsu. Tanpa pembimbing. Akhirnya apa? Hanya mencari kebenaran-kebenaran. Hanya berpandu kepada hukum-hukum zahir. Kepada dalil-dalil zahir. Yang penting ini. Saya bergerak begini hati saya, dalilnya ini. Apakah kita bisa menjawab bahwa benar itu jadi benar? Bahwa kebenaran itu tentu diterima oleh Allah. Jangan lagi kebenaran itu diterima oleh Allah. Diterima oleh umat belum tentu kok. Karena resep diterima dan mengangkat ke sisi Allah itu dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala telah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal'amalus shalih yarfa'uh. Kalimah-kalimah yang baik, amal-amal yang soleh, ya, itu yang akan naik ke sisi Allah. Ma hiya al-amalus shalih? Ma huwa al-amalus shalih? Wa ma huwa al-kalimut thayyib? Apa yang dimaksudkan kalimah-kalimah yang thayyibah? Apa yang dimaksudkan amal-amal yang soleh? Itu adalah satu kalimah-kalimah amal-amal yang tidak didorong oleh urusan li'illatin dunyawiyah wal ukhrawiyah. Tidak ada ketersangkutan pautan antara urusan duniawi dan akhirat. Walaupun benar, walaupun itu untuk keselamatan dari api neraka, walaupun untuk keselamatan menuju ke surga, masih belum untuk menjadi naik ke sisi Allah. Tapi kebenaran itu sendiri hanya sampai kepada keselamatan dari api neraka dan masuk. Tapi untuk meraih derajat di sisi Allah, belum. Nanti dulu. Jadi di sini ya. Jadi yang saya maksud itu apa? Nafsu memang. Jadi nerobos ini. Terus gimana? Bagaimana sampai orang bertanya? Perjalanan kita itu gimana kalau begitu? Dijawab oleh para guru-guru thariqah, at-tara'iq ala adadi anfasil khalaiq. Perjalanan kita kepada Allah itu mengikut hitungan, bilangan-bilangan nafas-nafas manusia ini. Enggak ada selesainya. Apa saya katakan? Mengikut nafas-nafas dan nafsu-nafsu manusia. Waktu kita menarik nafas, apa yang ada di hati kita? Waktu keluar nafas, apa yang ada di hati kita? Berlainan ini. Enggak ada selesainya. Ini yang dipertanyakan. Karena itu orang-orang thariqah menjaga nafasnya untuk dibawa kepada Allah. Begitu ditarik, om. Begitu dikeluarkan, Allah. Om. Allah. Dinikmati hakikat kehidupan nafas ini. Kita jangan sampai dikalahkan oleh sekarang kayak yoga atau kayak Satria Nusantara, ya, atau kayak Kalimoso itu sudah ada di thariqah itu sebetulnya. Cuma kita tidak akan membicarakan itu. Ini untuk ke Allah. Nikmati perjalanan nafas. Kemana? Karena yang ditanyakan di sisi Allah keluar masuknya nafas. Waktu keluar ngapain? Waktu kamu tarik ke dalam, lagi ngapain kamu? Secara zahir, secara batin, apa yang kamu rasakan?
ini perjalanan. Nah, semua ini apa? Kalau sudah disuruh nerobos min qat'il manazil, untuk menembus kebesaran, ketinggian, darjah di sisi Allah, itu harus apa? Nah, ini ada perjalanan. Wattaraqqi fil maqamat wal ahwal. Harus ditingkatkan kedudukan kita ini. Artinya duduk di mana? Tobat kita itu dalam level tobat di mana? Takut kita kepada Allah dalam level di mana? Keikhlasan kita dalam kelas yang mana? Ini disusun dulu. Enggak kena diomongkan secara umum. Kalau dia kamu harus begini, gini. Enggak bisa, itu ilmu itu. Kalau perjalanan enggak bisa itu. Bohong kalau ada orang ngomong. Sudah mencakup ini semua yang saya bicarakan. Untuk kebutuhan kali semua. Bukan itu tasawuf. Ini kadang-kadang, ya begitu Pak Sultan ya. Ya, kadang-kadang kan cukup kayaknya syarat rukunnya ikhlas begini, ini begini, begini. Tapi kalau kamu apa harus begini, nanti dulu. Orang punya perjalanan sendiri. Nah, kalau sudah begini, apa tujuan thariqah? Perjalanan thariqah itu apa? Tahdzibun nufus wa tazkiyatul qulub wa ma'rifatu 'allamil ghuyub, untuk membersihkan nafsu, menyucikan hati, demi untuk makrifat mengenal dirinya. Siapa dirinya? Kalau sudah mengenal siapa dirinya di dalam kekurangan, di dalam kehinaan, di dalam apapun yang serba tidak sempurna, tanpa menyebut nama Allah, akan dijawab oleh Allah, memang aku yang Maha Agung. Kadang-kadang orang tidak melalui tahapan-tahapan ini, hanya wirid dan zikir saja yang dia bicarakan. Baca, saya wirid ini, baca ini, zikir ini, pengakuan makrifat tidak ada. Jadi kalau sudah begitu bagaimana? Apa yang diwiridkan, yang dizikirkan orang itu hanya olah otak dan ilmu. Dia paksakan waktu membaca zikir, dimasukkan ke dalam hatinya. Tapi kalau orang ma'rifah, tidak. Olah hati yang dia bicarakan. Menyadari siapa dirinya. Tanpa menyebut nama Allah, akan dijawab oleh Allah. Kok begini saya? Gini keadaan saya? Begini kenyataan saya? Tanpa menyebut Allah, sudah dijawab oleh Allah. Tapi kalau Anda sampai menyebut Allah, berarti apa yang terkeluar dari mulut, dorongan dari hati. Bukan mulut dipaksakan masuk ke hati. Ini masih olah akal. Masih terganggu dalam sembahyang dengan warna sejadah. Luntur tidak luntur. Karena kita masih memaksakan diri dari akal ilmu untuk ke hati. Ini makrifat itu begitu. Terus apa? Buah yang seperti ini menghasilkan apa kepada sikap kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini? Hanya tiga permasalahan yang kita hasilkan. Satu adalah sakhawatun nufus. Penuh rasa hati kasih sayang. Nah, untuk menimbulkan rasa kasih sayang ini susah. Kenapa saya katakan susah? Karena kebanyakan kita ini menyayangi seseorang itu masih melihat dua jalan. Apa? Senang apa enggak senang? Nomor dua, menguntungkan atau tidak menguntungkan. Jadi bukan kasih sayang yang mutlak. Jadi ini bukan nama kasih sayang lagi. Kita masih meraih untuk mendapatkan predikat sebagai orang yang baik. Jadi bukan kasih sayang. Karena masih ada pamrih. Kasih sayang itu gak ada pamrih. Wong sayang kok njaluk liron piye toh. Paham maksud saya? Ini. Jadi cuma berupaya. Doa gak cukup. Ya. Makanya saya sudah bilang sama Pak Sofyan. Ngapain sih mempunyai supir,
begitu mau ke kantor tinggal duduk di mobil, ya, baca koran ini. Coba egonya kita, ya, betul apa tidak? Gak mau sekelilingnya. Belajar dong kita berkasih sayang. Tutup, lihat lingkungan, bagaimana keadaan mereka, apalagi orang-orang yang tidak punya, yang tua-tua jual kacang, jual ini. Coba berdoa kepada Allah, ya Allah, kasihan orang tua ini, ya Allah. Tidak, majalahnya yang dibahas. Kayaknya di kantor gak ada kesempatan lagi. Jangan. Coba melihat yang itu bangunan-bangunan yang untuk menyembah keselain Allah agar kuat iman kita. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa kulli syai'in qadir. Ya, begitu melihat ada masjid, alhamdulillah. Begitu melihat ada madrasah, ada pondok pesantren, alhamdulillah. Ini kadang-kadang sudah mati kayak begini ini. Kan? Sedangkan kalau kita kembalikan, ya para ulama sufia, genahnya ibadah itu kalau udah merasakan manis, sedap dan indahnya menghadap kepada Allah. Besar kecilnya, ya, suatu rasa indah dan tidak indah, manis dan tidak manis ini, bagaimana Anda merasakan sudut perlawanan ini, kepahitan ini? Ngerti maksud saya? Ya kan begitu kan? Ya. Makin ini pahit, makin terasa kemanisan sesuatu. Coba Anda tangisi mungkar-mungkar yang nampak di mata kita ini. Ya. Kita rasa sedih, rasa cemburu, paling tidak berdoa kepada Allah. Kasihan mereka-mereka ini, berbuat maksiat ini. Rasakan sakitnya hati, rasakan pedih dan pahitnya hati dalam melihat mungkar. Akan terjawab kok. Nanti di dalam ibadah itu kan menemukan kemanisan. Jadi kita ini terlalu lepas diri. Karena kelepasan diri kita ini guru mendidik. Ya, mangan keenaan. Ya, makan enak, ini enak. Sampai ada poso mutih. Ojo mangan daging. Arahnya ke sana ini. Ini menyangkut hukum-hukum mubah. Tapi jangan sampai mubah boleh-boleh aja ini terlepas begitu saja. Jadi kadang-kadang ngerti, olahopo katik poso petang puluh dino. Dia tak, olahopo katik ngini. Nabi Musa, Nabi memerlukan kok puasa 40 hari untuk mencapai satu tujuannya kok. Kadang-kadang ngerti wong Jawa, katik poso pati geni apa. Pajang gaun tak obong mari kan. Ya. Jadi ini, ya, makrifat inilah, Pak Arifin, rasa. Ya, sudah ya. Ya, jadi inilah anu Pak Widodo. Jadi ngumpul ini jangan dianggap satu hal-hal yang saya jadi sedih. Ya, sedihnya itu apa? Sekarang kumpulan-kumpulan tasawuf yang mengatasnamakan tasawuf itu udah apa istilahnya? Mewabah. Ya, semua caplok ini pokok iso maca kitab ngomong tasawuf. Lagi trendy. Ala wong model wae kok. Kan lagi mode. Mode sampai seberapa sih lamanya? Saya pas ingat dawuh pun apa? Dawuhnya ayah saya itu. Dalam ilmu tok, dalam masalah torekot ini, Rik, saya lebih suka tidak begitu laku. Kenapa ya? Nanti kalau begitu laku jadi imitasi. Ya ini permasalahannya sekarang begini. Ya kan ya, kayaknya tasawuf itu apa? Sudah paham ya? Jadi arahnya itu ke sana, gitu loh. Itu kan. Jadi ini bukan terus olah akal dan olah pikir, olah ilmu. Ini. Gitu kan. Jangan lagi menyangkut kalau mungkin Yai Najib sudah paham. Kalau kata-kata ulama itu ya istilah ulama di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu digunakan adalah ala ulama billah. Ya.
yang sampai ulama itu begini akan jadi begini begini ya. Menyampaikan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Ulama'ul akhirah wa ulama'ud dunya atau ulama'us su. Ini ulama akhirat, ini sampai ulama busuk. Ini ulama dunia, gitu kan. Karena semua ini kalau dilihat dalam Al-Qur'anul Karim ya, titel-titel ulama itu ya dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama ya, sesungguhnya nah, Allah Ta'ala itu sampai mengatakan sesungguhnya orang-orang yang takut dari hamba-hamba Allah itu adalah ulama. Jadi resepnya ulama itu dua sebetulnya itu. Satu sebagai hamba Allah. Enggak bisa dong orang itu mendapatkan titel hamba kalau dirinya belum semata-mata menghamba kepada Allah. Kok enak aja? Kok tiba-tiba jadi insinyur enggak sekolah dulu? Gitu kan? Ya. Yang nomor dua apa? Ilmunya itu menimbulkan rasa takut. Jadi mungkin tambah berani, tambah sewenang-wenang. Gitu kan? Oh, sekarang ini sudah mode kok. Jadi kiai mode sekarang. Jadi ustadz mode. Jadi semua mode. Sudah jadi mode semua sekarang ini. Kayaknya kalau gak jadi ini ya gak tau lah. Ya mungkin karena presidennya kiai jadinya. Gitu loh. Jadi kayaknya kiai itu sebagai label. Gitu kan? Tapi gak kena ditipu. Kiai tetap kiai. Kiai itu bukan suatu apa namanya? Bukan satu jenjang karier, maafkan. Kalau dulu saya ingat tahun berapa itu, kita mau mencetak kader-kader ulama belegedes apa? Bukan. Kalau mau mencetak orang alim mungkin, kalau kamu jadi orang yang tua dituakan nanti dulu. Ini sudah urusan kepada makmum, kan kita? Nah. Memang banyak, kadang-kadang kiai itu banyak, kiai resmi itu ada. Gitu kan. Jadi kalau lagi ada kop dari organisasi, dari apa gitu kan ya. Waduh wassalam, kiai haji gitu. Tapi di luaran gak dipanggil kiai, pak. Itulah. Jadi banyak, kiai ini kadang-kadang disalahartikan. Itulah. Sama, karena kiai itu kalau diangen-angen ya, kiai itu diambil dari singkatan ikiai. Apa ikiai itu bahasa Indonesia? Hah? Ini saja. Kata-kata ini saja itu gak ada pilihan kecuali kamu. Kenapa kok milih kamu? Karena sebagai panutan sari tauladan ya, hubungan rohani. Lah kenapa kok cukup ini saja, bukan sekadar amal zahir, bukan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertanyakan, siapa mereka itu yang dibuat ikiwai itu siapa? Dijawab oleh Rasulullah, humul ladzina idza ru'u dzikrullah. Mereka-mereka itu yang kita lihat ya, akan menjadikan saya itu ingat keagungan Allah dan akan ingat banyaknya dosa yang menimpa diri saya. Lain, atau posisinya lain, bukan ilmiah lagi. Ya, titel Rasulullah itu enggak ada yang macam-macam, hanya satu, uswatun, hanya sebagai panutan. Ya kan? Jadi jangan diilmui, Rasulullah itu sebetulnya enggak perlu ngomong ilmu itu nomor dua. Kalau ada pertanyaan, baru Rasulullah itu akan mengeluarkan. Dalam ada satu permasalahan akan dikeluarkan. Karena sebelum Rasulullah mengeluarkan satu ilmu, apa yang nampak di Rasulullah itu sudah menjadikan satu kebesaran dalam hati, sudah jadi panutan. Sekarang ini enggak, memaksakan diri untuk jadi panutan, dalil. Kamu enggak ikut saya. Saya ngomong begini ini, lihat, kama qala Allahu ta'ala, kama qala. Dipaksakan dirinya akan jadi ikutan orang. Jadi orang torekot itu jangan dihukumi lagi orang torekot itu. Ya, semua gerak-geriknya itu sudah harus mengikut sunnatur rasul, akhlakur rasul. Apalagi hukum, sudah jelas.
Karena itu sudah menjadikan satu yang sedap dipandang itu indah. Begitu orang tarekat itu ngomong, bukan membicarakan hukum lagi. Apa yang dikeluarkan pembicaraannya itu? Menghadapi permasalahan hidup ini. Bagaimana kamu jadi orang yang sejuk, yang siap tahan bantingan menghadapi hidup ini. Jangan ngomong lagi hukumnya ini, mentah lagi. Ya. Pokoknya benar ya wis mari. Apakah kita semua ini yang banyak ikut enggak ini? Menjadi orang ikut enggak? Untuk menghadap kepada Allah. Kita jangan munafik. Begitu disudutkan, disatukan kepada suatu perjalanan thariqah, mengingkari. Jangan ikut-ikutan. Ini nanti ini, anu. Kita semua ini ikut. Kalau kita mau ngomong semua kata, dikatakan kita enggak mengakui ikut, saya mau tanya menghadap di sini. Pak Hasanuddin, kau sembahyang. Sembahyang, ikut siapa kamu sembahyang? Ikut. Saya enggak ikut, telah menemukan sendiri. Mana kamu tahu dalilnya? Mana dalil rukuk? Mana dalil sujud? Mana dalil ini? Enggak mungkin tahu kok ilmunya. Apa mau dikatakan salah semua ini? Ayo ngomong salah. Enggak salah. Hal-hal begini kadang-kadang. Tapi begitu disudutkan, diarahkan ke thariqah, enggak mau. Tapi action untuk membicarakan tasawufnya koyok yeyeo. Kan begitu kan? Begitu diajak makan enggak mau. Yang jadi kesukaannya ini enggak mau. Tadi jadi pembahasan. Harus begini hidup itu. Harus begini. Oh, gayana. Tapi enggak ngelakoni. Percuma. Wong panutan itu bisa menjadikan cahaya, menjadikan nur orang tertarik itu sesudah dia mengalami. Ya kan ya, kan sekarang ini apa? Kan orang-orang lagi karbitan semua yang banyak ini. Enggak tahu perjalanan kepada Allah. Jangan lagi kepada Allah. Wong jalanan kehidupan ke pemerintahan aja ini kan karbitan juga. Lagi musim saja kok. Makanya enggak akan mari-mari segini terus. Gitu loh. Sudah ya. Jadi apa? Sakhawatun nufus. Ada rasa kasih sayang. Kalau jalan Pak Arifin, mau pergi kantor, lihatlah semua ini. Kasihan ya Allah. Sudah tua-tua, kok masih begini, kok jual ini ya Allah. Di pinggir jalan kok begini. Begitu. Ya, apalagi kalau itu ada pengemis. Ya, siapkan, ratusan itu siapkan. Buka, apa susahnya? Saya mau tanya, ngasih uang 100. Setiap setopan itu kira-kira habis 10 ribu sehari. Siapkan. Begitu ngasih, tawassul kepada Allah. Ya Allah, berkahnya orang yang minta ini ya Allah. Begitu. Ya, semoga saya ini ya Allah. Ya Allah. Gitu. Nih, istilahnya hadis apa nih? Allah Ta'ala fi aunil abdi. Gitu. Allah Ta'ala akan menolong seseorang selagi orang itu fi'auni akhi, mau menolong orang lain. Diwasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwasilah ya Allah, berkah mamsyaya, perjalanan saya ke masjid ini ya Allah, berangkat saya ke kebaikan ini ya Allah, saya harus begini ya Allah, jadikan saya begini, minta berkah Rasulullah. Minta dong, siapkan ratusan. Kasih, ya. Kalau mau terbuka, coba. Biar kamu yang ngasih, jangan sopirnya. Nah, kalau pakai jam yang mahal, ya dibalik saja. Gitu. Sementara. Ya barangkali kalau dicabut. Ya kan ya, kasih. Heh, kamu gak sekolah, dek. Enggak, Pak. Ya ini ya, doakan saya ya jadi orang yang selamat, mulia. Cek wangele. Gak mau baca koran, ada supir ini, kasih nanti. Gak cukup. Cok dulu udah sampai. Thariqah itu gini, enggak ada yang cukup. Karena thariqah ala thariqil kamal wan najis, membahas tentang kesempurnaan. Enggak cukup. Ala wis sudah ada sopir saya kok, tidak cukup. Ya dan biadin. Yadullah fauqa aidihim. Ikut di sini. Ya sakhawatun nufus. Insyaallah. Coba. Ya, terus yang nomor dua, apa buahnya zikir ibadah yang benar kepada Allah?
Salamatus sudur, hatinya itu selamat. Gak ada mau jelek-jelekin orang itu, gak ada. Ngerentek elek gak sempat, jangan lagi jelek-jelekin. Gak ada. Ya gak? Loh kok kenyataannya dia jelek? Ya, kenyataannya dia berbuat buruk. Silahkan dia berbuat buruk, tapi jangan ngecap. Dia pasti begini. Bapak ibian ngene, mbak ngene. Bapak itangi bengi-bengi sorokon. Ya aku sematik, jok ngomong-ngomong ya. Tak tegak sisan kan kok. Iya kan ya? Bukan. Ya, jangan. Itu kan ya. Jadi, biarkan aja. Seperti itu. Ya, semoga mendapat hidayah dari Allah. Itu. Jadi, salamatus sudur. Kalau sudah begitu, apa? Yang nomor tiga buahnya itu, husnul khuluk ma'akulli makhluk. Baik. Ya, akhlaknya tuh baik sama siapapun. Kita tuh kadang-kadang akhlak yang gak punya. Cinta sudah, kasih sudah, sayang sudah, mesra. Mesra itu apa sih? Akhlakul karimah. Pak Diki makan, sama-sama ngasih tapi gak mesra. Kalau mesra akhlakul karimah, Pak Diki monggo. Jadi jangan lagi ini enak. Gak enak pun dengan akhlakul karimah merasa enak. Ini dzaukiyah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah mencaci maki makanan, mencaci maki minuman, enggak pernah. Karena Rasulullah sebelum merasakan kenikmatan makanan sudah bersyukur kepada Allah atas adanya nikmat. Ketajaman inilah yang mengalahkan basyariah Rasulullah. Jadi enggak ada ngomong seneng dhisik. Enggak ada ceritanya kok orang pacaran itu ngersulo. Ada. Enggak ada dimanapun ya, kalau suruh milih kamu di hotel ada orang, kamu di restoran buffet ada orang, enak, tapi kamu enggak terganggu di bawah jembatan pacar, milih di bawah jembatan kok. Gimana betul ini nyepi gitu loh, ini gelak nyepi. Jadi rasa nerima ini loh sebetulnya itu izul qanaah. Ya, jadi yang mesra ya Pak Arifin ya. Jadi sekarang ini akhlak gitulah. Jadi kemesraan ini sekarang itu. Nah, terus timbulnya ketidakmesraan itu kenapa? Karena belum menyalahkan orang lain, menghukumi orang lain, sudah menganggap orang lain itu buruk dan busuk, salah itu. Gak ada rasa kasih sayang. Menghukum akhirnya. Nah kalau sudah menghukum orang yang seperti ini, sebenar apapun yang dia bicarakan, karena dorongan hawa nafsu, tidak berhasil kok. Tidak berhasil. Itu sudah nas qat'i. Lawittaba al-haqqu ahwa'ahum. Lafasadatis samawati wal ardhum. Kalau memang kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, silakan mereka berdalil. Silakan mereka ikut aturan undang-undang. Tapi ada berkepentingan hawa nafsu. Apa kata Allah? Langit dan bumi seisinya akan rusak kok. Jadi ini Pak Sufyan. Jadi kena tidak apa? Tidak akhlakul karimah. Gitu kan? Akhlak mesra. Nah kalau sudah mesra, namanya orang. Kira-kira Pak Diki pilih mana? Makan ikan apa? Ikan asin. Ya. Terus ada sambal hangat. Ya. Makan enak semua. Tapi dingin. Keluar dari kulkas. Milih mana? Loh, milih hangat. Kehangatan inilah. Suasana kehangatan ini, kadang-kadang ini apalagi dalam kekeluargaan, ini kadang-kadang lupa. Sudah lillahi ta'ala summa, setengah wali. Ya, nanti si istrinya ya dingin-dingin saja, si suami ya dingin-dingin aja. Gak ada sentilan, mas, dari mana mas? Oh emas, gak ada itu. Ah sama walinya, Allah. Allah, makanya akhirnya selingkuh. Gak apa, gak mendapatkan apa-apa.
Ya kan? Harus ini harus ada saling mengisi. Apalagi kalau istrinya juga kerja. Jangan saling menuntut, saling memberi. Ya kehangatan ini kadang-kadang itu. Ya ini yang berbahaya ini. Jarang kok. Ya memang itulah penyakit. Penyakit suami istri yang pertama itu begitu. Jangan kedua, tak tempelin nanti. Satu gak habis, minta dua. Ya, kadang-kadang begini, karena gak adanya kehangatan. Ya begitu, ya. Ya begitu kan. Kehangatan inilah, sentilan-sentilan ini kadang-kadang kosong. Ya kan ya, didalili, sudahlah menjadi keluarga mawaddah warahmah wasakinah. Itu kan slogan itu. Itu selokan aja kamu yang ikhlas, yang ini, yang itu. Selokan. Sekarang yang kita bicarakan orang tarekat. Bagaimana kamu jadi orang ikhlas? Bagaimana kamu jadi orang khusyuk, orang takut? Bagaimana kamu jadi keluarga sakinah, warrahmah, wal mawaddah? Gimana? Apa ini menyangkut ilmu? Apa tidak? Kalau udah menyangkut ilmu, apa ini juga menyangkut satu hidayat? Ada satu resep sendiri-sendiri. Bukan sekadar diomongkan. Ya. Yeah. Yang mesra dong sama nyonya, ya nyonya sama suami. Hai mas, gitu kadang-kadang lain. Suaminya udah niat, sudah nanti sudah betul-betul mau hangat dek. Assalamualaikum. Wah ada apa kok berubah ini? Jangan-jangan ini baik ada deh ini. Ada yang mau ditutup-tutupin nih ya. Wah itu ya salahnya. Salahnya kalian berdua. Karena gak biasa baik. Begitu ada kebaikan. Mesti ada ini. Ada udang di balik hidung ini. Ya. Ini masalahnya. Gitu kan. Cobalah. Ya. Akhlakul karimah. Ya. Jadi ini mumpung sempat. Ya. Jadi kalau sudah begitu. Ya. Kehangatan. Jadi sama Allah itu juga begitu. Kehangatan. Ya, karena itu sifat daripada anbiya wal mursalin wal aulia wasiddiqin ya wassolihin wasyuhada ini semua ini enggak ada perubahan itu enggak ada senang enggak senang susah enggak susah ya suka enggak suka menghadapi hidup apapun lancar kalau kita kan enggak Senin Kemis kan kalau lagi ada feeling ya kan ya, kalau alaga insting semangat, enggak jadi kehangatan contoh kehangatan para ulama sufiah thoriqah ya, itu sampai mengatakan mengikut nas qat'i dalam Al-Quranul Karim amma yujibul muttarra ya idza da'a ya syarat daripada orang itu permohonannya didengarkan diterima dan dikabulkan oleh Allah seberapa ukuran dia itu merasa betul-betul merasa terhimpit merasa kepepet seberapa besarnya kepada Allah. Jadi di sini ulama thoriqah mengatakan tidak melihat alimmu, tidak melihat ibadahmu, ya, tidak melihat zikirmu, tidak melihat takwamu, tidak melihat khusyukmu, tidak melihat takutmu kepada Allah. Tidak, hanya pada saat itu sampai seberapa kesungguhanmu kepada Allah. Kenyataan begitu kan? Coba saya mau tanya. Selama ini bagaimana Pak Wido? Kalau berdoa bagaimana? Bagaimana coba? Mam, anak-anak itu mam. Ya. Bagaimana kalau berdoa? Gak ada kan? Yang banyak ada kesungguhan. Hanya membaca. Atau kesungguhan itu sendiri itu hanya mengikut dengan ngototnya hati agar terkabul kemauannya. Lebih-lebih kalau yang dipermohonkan itu melupakan perlindungan dari Allah. Perlindungan dari apa? Untuk menutupi suatu kekurangan, suatu aib-aib yang takut nampak di orang lain. Atau kena menghadapi suatu ancaman. Tapi semua ini apa? Kesungguhan itu hanya terprogram ya, dalam akal.
Apa tandanya? Waktu kita sungguh begitu, betul bahwa enggak ada masukan pikiran lain di hati kita. Masih. Kok kadang-kadang niat wudu atau niat Allahu Akbar itu masih mikir yang lain kok. Hatinya udah niat, saya niat sembahyang. Sudah. Cuman ini loh. Parabola ini masih masuk di pikiran ini. Mas sampai isyarah para ulama thariqah wa alamatul ittirar. Orang itu yang betul-betul merasa kepepet mepet ke Allah dalam waktu berdoa, dia waktu ngangkat kedua belah tangan, dia tidak merasa. Pernah tidak merasa? Kiainya kelamaan doa, tolak-tolak, suwene. Tinggal amin aja udah enggak bisa konsentrasi. Amin, amin, dilirik Habib ya suwene moco. Begitu mendengar Rabbana atina fid dunya hasanah, mati engkau udah habis ya. Ya, tinggal amin aja udah. Ya, kadang-kadang itu ngangkat kedua tangan aja. Jadi merasa ketumpahan ini kenapa? Kok sampai hal ini terjadi itu kenapa? Kesungguhan ini kenapa? Penyakitnya itu kena satu. Karena kita semua ini kebanyakan tidak komunikasi dengan Allah. Melalui jalan menyadari keberadaan kita ini. Langsung saja Allahumma. Gak sampai yang namanya munajat. Kalau orang Jawa munajat itu bebisik. Ngerausibo wonten ing ngersanipun Allah. Kata Kanjeng Syekh mujalasah. Kata ulama thariqah, laisa kullu dzakir jalis. Bukan setiap orang berzikir kepada Allah itu berarti dia itu sibo. Apa sibo itu? Napa kira-kira kayak bahasa Jawa. Napa sibo niku? Lelenggahan. Bukan setiap orang berzikir kepada Allah itu berarti dia itu akan duduk bersama Allah, berdampingan. Belum tentu. Karena ini masih kesana kemari. Tapi kalau orang itu sudah bisa duduk bersama, manjalas, janas. Nah, kalau orang itu sudah mau duduk bersama, walaupun hatinya ya, tidak bisa bersama, akan turun kok. Rahmat dari Allah, tidak peduli. Ini kumpulan itu begini. Ngumpul. Ya. Jadi apa? Tadi dikembalikan lagi apa? Thariqah itu kalau sudah mengikut kepada sesuatu yang kebersamaan di dalam ilmu, di dalam i'tiqad, di dalam rasa, ya, dibawa kepada Allah. Karena itu apa bedanya antara orang zikir dengan melalui berthariqah dan tidak berthariqah? Sering saya katakan an-nasirru fit talqin lirtibatil qulub ba'daha bi ba'din hatta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hubungan hati ya, antara si murid dengan ruhaniah guru-guru sampai kepada Rasulullah. Hubungan rohani tidak bisa dibatasi. Dimanapun akan timbul gejolak. Ya, ada sesuatu akan tembus kok. Al-arwah junudun mujannadah kata Rasulullah. Ya, ma ta'arofa i'talafa. Kalau sudah bersatu, rohani itu akan bertemu dimanapun. Nah kalau sudah gitu tuh gimana? Paling sedikit. Wa aqallu ma yahsulil murid idha dhakara silsilah tujawibuhu arwahul awliya hatta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikit kata para ulama thariqah, hubungan rohani orang-orang berthariqah itu pasti akan dijawab. Akan dijawab oleh guru-guru. Sampai Rasulullah, sampai Malaikat Jibril mau dibawa kemana? Dihadapkan kepada Allah. Ini anakku wahai Allah. Ya, ini lagi keadaan seperti ini wahai Allah. Disampaikan kepada Allah. Ini thariqah.
Jadi bukan sekadar pokoknya ngelakoni, pokoknya ngono. Bukan. Ya. Lah, kena ada hubungan-hubungan seperti ini. Salah satu syarat daripada orang berzikir kepada Allah secara khusus. Daripada orang yang menghadap kepada Allah. Ayo. Dinaiki. Kemauan keras. Ketulus ikhlasan. Kesungguhan guru-guru ini dinaiki. Sebelum menghadap kepada Allah. Ya Allah. Kalau engkau tidak mau melihat saya, ya Allah. Karena memang keadaan saya seperti ini, ya Allah. Tapi lihat guru-guru saya, ya Allah. Bagaimana kesungguhan kita, kesungguhan mereka kepada kita, ya Allah. Dinaiki. Ini suatu rahasia nur yang diletakkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada guru-guru kita ini yang kita lihat. Ini yang dilihat. Ini kadang-kadang dilupakan. Kita masih berhenti ke olah lahir. Saya mau robitoh. Saya mau melepaskan segala pandangan yang tidak disukai oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah, untuk tidak mengganggu zikir saya kepada Allah. Saya akan mengingat guru saya. Ingatannya yang dia bawa. Tapi rahasia dan nur guru dalam kesungguhan guru-guru untuk memikirkan kita, tidak. Tidak dijawab ini. Ini kekurangan kita. Betul apa tidak selama ini? Dikiranya cukup, pokoknya berlobito cukup. Tidak. Kita tinggal menjawab. Lain kalau Nabi Musa lain. Nabi Musa alaihissalatu wassalam mohon kepada Allah. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Ya lapangkanlah dada saya, ya Allah. Permudahkanlah urusan saya, ya Allah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta, telah diberi oleh Allah itu diberi dengan ayat alam nasrah laka sadrak wahai Muhammad. Apa saya tidak telah membuka, melapangkan hatimu Muhammad, tinggal dijawab nggih. Khususkan begitu. Kita kirim Fatihah. Sejak sebagai bekti anak kepada orang tua. Kirim. Fatihah. Al-Fatihah. Ini. Semuanya dikirimi. Diketok pintu mereka. Bangun. Wahai Rasulullah. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai guru. Bangun. Dikirimi Fatihah mereka. Begitu mereka bangun. Diajaknya mereka oleh kita. Mari wahai guru-guru. Menghadap kepada Rasulullah. Semua pintu tertutup kecuali pintu Rasulullah. Membaca solawat. Kebesaran Rasulullah. Dengan kita membaca solawat ke Rasulullah. Walau riaan. Walaupun kita ria. Ada maksud lain. Karena melihat kebesaran Rasulullah. Dengan membaca solawat akan diterima oleh Allah. Sampai Al-Imam Ar-Ramli. Dan Imam Ibnu Hajar dipertanyakan oleh seorang murid, bagaimana buat saya wahai guru dengan begitu banyak dosa yang saya kerjakan, banyak kesalahan-kesalahan, yang baik buat saya itu apa, membaca istighfar apa solawat? Dijawab, yang lebih baik baca solawat. Sedangkan secara logika, kalau kamu itu banyak dosa, ingin diampuni dosanya, mestinya membaca istighfar. Ini tidak. Istighfar kamu itu yahtaju ila asfistighfarin. Istighfar kamu itu masih memerlukan 1000 kali istighfar. Belum tentu kamu istighfar kepada Allah. Makanya setengah ba'dul awliya, setengah wali, tidak berani membaca astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illahu. Enggak berani. Ah, saya mohon ampun. Betulkah kamu mohon ampun? Jangan-jangan habis ini kamu nanti suka lagi melecehkan Allah kamu. Istihza. Enggak berani. Yang ada itu tidak mohon ampun.
Tapi Rabbi firli, ampuni saya. Ya Allah, ampuni. Saya enggak mohon kayak saya ini orang pandai-pandai aja mengaku. Mohon ampun. Emang betulkah kamu? Sampai begitu akhlaknya. Ini Ba'dil Aulia. Tapi tetap kelas tinggi lagi wali dibimbingnya oleh ulama thariqah. Tetap kamu harus mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahalazim. Tapi bagaimana guru? Tapi kamu sandarnya bukan di situ. Bukan bersandar kamu mau pandai-pandai diri sungguh-sungguh. Mohon ampun kepada Allah. Sekenyataannya kamu tidak kok. Tapi kalau kamu baca astagfirullahalazim, kamu larikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah membimbing saya menggunakan kalimat ini. Minta dukungan Rasulullah. Ini ikut. Okay, you understand? Ya, ikut. Karena itu dijawab oleh para ulama, baca selawat. Kenapa? Karena kamu kalau selawat sudah berkakain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Sejelek-jelek saya wahai Rasulullah, engkau tidak akan bisa mengingkari bahwa saya walaupun bagaimana termasuk umatmu wahai Rasulullah. Enak kan? Selawat. Sampai ulama mengatakan, sealim bagaimanapun, engkau bisa membaca kitab bagaimanapun, dan engkau kerjakan di kitab itu doa-doa, diberi pahala oleh Allah. Tapi tidak akan mendapatkan rahasia dan nur daripada Allah kecuali selawat. Jadi orang thariqah itu mencari rahasia dan nur yang terselip di dalamnya. Jadi selawat itu ngikut. Begitu sudah mengikut selawat, dibangun nih semua guru-guru, digiringnya, diarahkan untuk bersama-sama menuntun kita ke Rasulullah dengan membaca selawat. Kita ikut Rasulullah, alam nasrah laka sadrak. Coba, wahai Muhammad, apakah saya belum melapangkan hatimu? Sudah wahai Allah, coba. Kita juga begitu akan menyampaikan. Alam nasrah laka sadrak. Nanti waktu khususi. Iya ya Allah. Seperti engkau melapangkan Nabi Muhammad. Lapangkanlah hati saya ya Allah. Gitu. Manja. Orang thariqah itu manja. Tapi sesudah istiqomah. Enggak istiqomah kok manja. Gitu. Alam nasrah laka sadrak. Wa wadu'na. Apakah saya tidak telah meletakkan mengampuni dosamu wahai Rasulullah? Iya. Iya ya Allah. Saya juga deh ya Allah. Saya juga. Gitu orang thariqah. Saya juga deh. Ikutin deh. Udah ngumpul nih. Begitu. Alladzi anqadha roh. Telah sudah enggak mampu. Sudah patah semua ini kemampuan kita. Ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na. Wahai Muhammad, apakah saya tidak telah mengangkat sebutan-sebutanmu? Kalau ada la ilaha illallah, mesti ada Muhammadur Rasulullah. Ya kan? Kalau sampai Nabiullah Adam, ya kan, bisa berwasilah kepadamu dengan melihat setiap apapun yang di aras, yang di surga, nampak nama Allah, mesti ada nama-nama Muhammad. Saya lebih khusus wahai Rasulullah. Angkatlah saya. Tapi namanya hidup. Walaupun bagaimana akan menghadapi suatu kegoncangan dalam kehidupan. Betul apa tidak? Diulang dua kali di ayat ini. Innama ala usri. Yusra innama ala usri. Sampai dua kali. Sesungguhnya percayalah yang mantap sama Allah. Sudahlah, sesudahnya ada sesuatu kesusahan, kerepotan, mesti ada jalan keluar. Sampai dua kali. Ini menunjukkan bahwa kita ini mudah goyah. Gimana? Telah berhasil apa tidak perjuangannya ini? Ya ini kok kalau dilihat-lihat kok innama ala usri yusra. Innama ala usri yusra. Saya kok gak pernah yusra. Kok usri terus ini ya apa ini? Karena saya jadi usri jadi usrek terus. Ngusrek terus saya ini. Ayo ngomong.
Ya, gimana kok sampai tidak berhasil semua ini? Ya, zaman dulu semuanya serba mudah, kita susah. Sekarang kok kenyataannya seperti ini Indonesia. Ini makin susah apa makin gimana ini kesempatan? Saya enggak ngomong soal susah, makin ada kesempatan enggak kita ini mau masuk ini? Nah, urusan apapun, bisnis apapun. Coba ngomong. Enggak bisa menjawab. Ya. Sekarang kita ini kayak main apa? Nopo? Kartu nopo cara bahasa ini sapa itu? Gambling. Iya. Iya. Kita kayak main. Sekarang kita menghadapi kayak orang main apa? Spekulasi terus. Betul-betul kembali kepada takdir Allah sekarang kita. Nasib-nasiban. Iya. Jadi menteri sedikit sudah senang jatuh lagi. Kan bingung kita ini. Ayo ngomong kalau udah begini. Nih Pak Sultan jadi menteri tapi besok turun. Bingung. Wis karuan becak bae. Iya bisa dikasih tahu. Iya. Ini gambling ya kita ini ya. Main terus ini kita. Nah, coba ya apa kalau udah begini? Hah? Tidak pasti. Keadaan kita ini masih begini terus Pak Arifin ya. Nah, tidak mau kemana arah kita ini. Ya kan ya. Coba mau kemana nih? Ya sama Allah sih sabar. Sama Allah itu nerima. Sing gawe ruwet iki sing bang gregetno. Mer tak titing bae rasane itu. Lah ini permasalahannya kalau saya sih dalam menghadapi masalah ini saya lihat dalam satu hadis riwayat Imam Al-Muwatta. Ya. Dalam kitab Muwatta Al-Imam Malik radhiyallahu anhu itu mengatakan ada satu hadis kalau Allah Ta'ala itu menyintai seseorang akan diberi ujian oleh Allah. Enak enggak kira-kira ini? Hah? Apa? Yang enteng loh. Enteng enggak enteng itu bukan masalahnya. Hatinya. Sesuatu yang enggak bisa dibuat enteng itu kalau sudah menyangkut amanat tanggung jawab kepada umat. Selain itu terserah hati dibuat enteng apa dibuat abot, ayo ngomong. Nah. Ya. Diberi ujian oleh Allah tentang dirinya, tentang keluarganya, tentang bisnisnya. Sampai mau meninggal pun keluarnya nafas itu susah. Tapi tetap ingat Allah. Begitu di akhirat masuk liang kubur dijemput oleh orang-orang yang soleh, dibawanya menghadap kepada Allah bertanya, wahai Allah, saya tidak punya ilmu, ibadah saya kurang, saya juga sering mengerjakan dosa, kok tiba-tiba saya sampai di sini, ini gimana? Nggak ada nerakanya kamu, kemarin udah kamu ambil semua. Oh gitu dong, oke deh. Ya, gitu. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak disukai oleh Allah, diberi satu kelapangan. Makin dia berbuat baik, makin diberi kontan oleh Allah di dunia ini. Semuanya cukup, keluarganya oke, kesehatannya oke, sampai mau meninggal pun lapang, lancar. Tertipu semua orang sekelilingnya, seakan-akan ka'annahu, itulah orang yang baik. Tapi begitu sudah sampai di sisi Allah, masuk neraka kamu. Oh, saya punya sesuatu. Saya dulu habis. Surga kamu sudah kamu ambil kemarin. Jadi kita jangan tertipu. Ya, dengan kadang-kadang gimana nih ya. Dikir pun sampai mau patah leher nih. Kok enggak lancar-lancar. Ya kan? Kok begini-begini? Kenapa? Itu sih orang gak pernah sembahyang. Oke-oke aja nih. Hotelnya makin tinggi. Ini ikut yai kok tambah begini. Ini gimana nih? Wah gua mau cari guru lain deh. Wah ini mulai main dukun. Ini banyak yang begitu itu. Betul apa tidak? Inilah.
Ya, jangan dilihat zahir, jangan. Gitu kan, itu ini yang ini jadi ini. Itu sudah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mengatakan ad-dunya jannatul kafir. Ya, memang dunia itu surganya orang yang enggak beriman, tapi nerakanya orang ahli neraka, apa orang ahli iman. Satu tempo itu cucu daripada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu hebatnya gagahnya naik kuda. Kalau sekarang mungkin naik Mercy begitu. Ada orang kafir protes. Wahai cucu Rasulullah, sudah tidak sesuai lagi perkataan datuk engkau. Kenapa? Datuk engkau mengatakan bahwa dunia ini surganya orang kafir dan nerakanya orang beriman. Kenyataannya saya ini kafir, kok melarat, kamu kok malah kaya? Kamu kok enak-enakan? Coba dijawab oleh cucu Rasulullah. Ya, sehebat-hebat saya di dunia ini, kalau dibandingkan besok di surga masih kayak neraka ini. Sesusah-susah kamu di dunia ini masih surga dibandingkan besok di neraka. Langsung masuk Islam. Halo, ayo kon masuk Islam. Kadang-kadang bodoh Islami ngomel. Ah gila loh, ngomong aja. Ini loh permasalahannya. Jadi gimana kalau gitu? Ini Robitoh. Ini hubungan kumpulan ini. Apa yang berhasil? Kita selama ini terlalu terpukau. Dan selalu dianjurkan oleh orang-orang banyak. Apa yang dianjurkan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir perkataannya itu la ilaha illallah masuk surga. Bagaimana orang itu mau ingat la ilaha illallah? Ya. Pada saat itu semua setan, iblis datang semua kok. Silakan kamu jadi orang kiai, jadi orang yang soleh, jadi ini. Yang penting nanti akan meninggal, akan gude iman kamu. Susah. Ini sebetulnya ini hanya cuma anjuran. Agar bagaimana zikir itu menjadikan tabiat, menjadikan otomatis. Bukan hanya sekadar cuma dibaca pada saat perlu aja. Dengan keotomatisannya itu insya Allah. Ya. Menghadapi segala kesusahan mau meninggal ini akan diingeti oleh Allah dakhalal jannah. Kalau dia menyebut la ilaha illallah, itu anjuran. Tapi praktek Rasulullah tidak begini kok. Praktek Rasulullah akan meninggal itu justru beliau tidak mengatakan la ilaha illallah, malah beliau berdoa Allahumma arrafikul ya Allah, pertemukan saya ya Allah, kumpulkan saya ya Allah dengan kawan-kawan saya yang mulia ini. Coba, ini Rasulullah nangis. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha idan la yakhtarna. Kena Rasulullah sudah menyebut-nyebut orang-orang yang saleh, menyebut orang-orang yang tinggi di sisi Allah, sudah jelas Rasulullah tidak akan memilih kita. Akan kembali Rasulullah kepada Allah. Ini ternampak semua kawan Rasulullah itu ternampak orang-orang yang soleh ini. Ada satu kerinduan bertemu mereka-mereka. Ini maksudnya Robitoh itu di sini. Makanya ada istilah dalam istilah ulama Toriqoh itu apa? Ar-Rafiq Qoblat Toriq. Ya, mencari kawan itu sebelum melangkah berjalan ke arah mana. Cari kawan, apalagi ke Allah. Yang benar cari kawan ini. Yang bisa mendampingi suka dan duka. Itu doa Rasulullah. Allahumma arrafikul a'la. Nampak. Jadi kalau orang tariqah. Misalnya. Yang pernah saya saksikan. Saya buktikan. Dengan orang tua saya sendiri. Dan orang tua saya juga menceritakan tentang guru-gurunya begitu. Jadi begitu sudah sakit parah. Kalau sudah sakit parah. Ada orang lewat siapapun, kok disebut itu gurunya.
Ayah saya juga begitu. Sopori mlebu wau. Anu Buya Dudu Mbah Romli kok. Gurunya yang disebut. Sudah. Mbah Romli kok. Bukan ya, itu bukan Mbah Romli. Mbah Romli kok. Enggak ngerti. Ruhaninya sudah ketemu itu. Di alam sadar. Ruh antara mau berangkat, enggak berangkat. Ini ketemuan. Ini yang dinamakan orang-orang sufia itu yakodoh. Pada saat-saat begini. Jadi ini hubungan thoriqoh itu di sini. Bukan apa namanya. Bukan hal-hal yang lain. Sampai mau meninggal pun ada masalah yang begini ini. Karena, jadi paham ya. Jadi begitu. Innama ala usri yusro. Kalau sudah susah atau senang, ya lari kepada Allah. Fa idza farata fansab. Ya, kalau sudah selesai, ayo cepat jungkel. Dengan sungguh-sungguh gitu loh. Kalau dalam kekosongan-kekosongan isi dengan kesungguhan kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Ini jawab. Jangan dimentahkan lagi ini, dijawab khusus ini. Ya, kalau sudah begitu baru apa khususnya ada bismillahirrahmanirrahim kul wallahu ahad allahus samad kan begitu ya. Jadi dilarikan apapun wahai ya Allah di dalam kehidupan saya dan pada saat saya mau meninggal dan sesudah saya meninggal ya Allah kuatkanlah iman saya kul wallahu ahad semuanya saya kembalikan kepadamu wahai ya Allah. Ini kunci. Lah, apa kalau kita sudah buka kunci itu cukup? Tidak cukup. Di sini kita digugah lagi oleh guru itu. Kirim Fatihah lagi. Dibangunkan lagi guru-guru ini untuk menghadap bersama-sama kepada Allah Al-Fatihah. Sudah Al-Fatihah, sholawat lagi. Diajak bersama-sama ke Rasulullah. Ini Rasulullah. Baru ukuran pribadi. Baru apa maumu sekarang? Ditantang oleh guru-guru. Apa maumu? Kamu ngetok-ngetok sama aku terus-terus kayak begini. Apa maumu? Nah, ini pribadi mauku ini. Karena kita sudah dituntun oleh guru. Sudah melalui wasilah robito oleh guru. Dibawa oleh guru rohani kita. Didudukkan di depan Allah. Ini. Hahuwa. Ini Allah. Ini di depanmu. Perlu apa kamu sekarang? Didampingi oleh gurunya di belakangnya. Disepuhkan. Dituntun sampai di hadapan Allah. Apa kenyataannya dikhususi? Menyebut nama Allah. Kepentingan pribadinya. Allahumma ya qadiyal hajat. Inilah. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah. Ya. Yang memberi. Yang memutus, yang menyampaikan segala kehajatan kita, ya Allah. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Ya, itu. Nah, habis begitu, hajat-hajat terlalu luas. Keadaan genting ini, ya Allah. Hal-hal yang ini yang terlalu pokok, ya Allah. Saya banyak hutang, saya banyak kredit. Ya sudahlah kalau gitu. Allahumma ya kafial, muhimmat. Kurang apa? Cuma jawabannya satu, kurang sungguh-sungguh. Komplit kok dikhususi itu. Nah, kalau sudah kamu semua ya qodiyal hajat, apa kepentinganmu sudah cukup? Tidak, kamu sebagai orang beriman. Terus gimana ya Allah? Dipanggil lagi Allah, Allahumma ya rafi'at, tinggikan darjah saya ya Allah. Tinggikan, jangan kau biarkan seperti ini. Di samping engkau terima ya Allah, tuakanlah saya di lingkungan saya ini ya Allah. Gitu Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Ya, habis gitu cukup. Tidak cukup. Kalau sudah rafi'ad darajat, kamu sudah tinggi di sisi Allah, sudah betul-betul telah tercapai kedudukanmu di sisi Allah. Apalagi di dunia ini tidak cukup, tetap innama ala usri
Yusra, tetap ada satu rintangan. Apa terusnya doa? Allahumma ya dafi'al, ya Allah yang menolak segala musibah. Banyak rintangan ini ya Allah, ini ya Allah. Begitu, bukan berarti terus sudah sukses, saya sudah beres, ini sudah okelah semuanya. Enggak mungkin. Malah lucu, makin sukses, makin didekatkan musibah balak daripada Allah. Apa contohnya balak musibah yang didekatkan oleh Allah? Yang merusak kita itu bukan orang jauh, orang yang dekat-dekat ini. Orang yang munafik sama kita itu orang-orang yang dekat. Hati-hati ini. Lagi kan Bapak Jiking kita. Sudah enggak ingat. Persahabatan, persaudaraan kita. Dulu waktu kita enak-enak. Begitu ada ini. Ini yang ngerogot-ngerogotin itu ini. Kroni-kroni yang memang enggak hubfillah. Walbudufillah ini. Enggak selesai. Tetapi kita putus asa? Tidak. Diteruskan doa dalam khususi. Allahumma ya muhillal, ya Allah yang menguraikan, yang membuka, yang melapangkan segala kemuskilan, segala keruatan, segala yang tidak lancar. Dipanggil lagi ini ya Allah problem saya. Kalau saya gitu mau apa kamu? Ya berilah ya Allah. Secara khusus baru. Oh, tadi secara umum. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Sekarang kamu sudah menghadapi satu rintangan. Memanggil-manggil saya kata Allah dengan titel saya. Ya dafi al baliyat. Ya muhilal muskilat. Secara khusus. Allahumma ya mujibat. Itulah ya Allah. Inilah ya Allah. Yang membuat saya ini ya Allah. Masalah ini diarahkan lagi. Sudah. Cukup. Enggak cukup. Artinya enggak cukup itu. Uang namanya kita ini manusia. Makanya orang thoriqoh itu. Tidak pernah meminta sesuatu. Ya, yang kelas tinggi. Dan tidak pernah menolak sesuatu dari Allah. Yang ditekankan di dalam hatinya itu hanya satu. Bal nas'alul afiyah. Saya minta perlindungan. Bukan berarti hal begini ini tidak minta. Mendahulukan perlindungan. Saya minta ini, saya mau ini. Pokok disertai perlindunganmu ya Allah. Ini dulu. Lancar semua. Oke-oke semua. Ya kan ya? Apa perlindungan? Allahumma ya syafial. Amrod, sembuhkan saya. Walaupun tidak berhasil, pokoknya waras. Mewis waras kabeh, cukup, enggak cukup. Kita selalu ingin, Allahumma ya arhamar. Ingin dirahmati. Kalau kita enggak dirahmati oleh Allah, mau pakai resep apa sekarang? Dunia sudah terbalik. Ro'a ma'rufan mungkar, ro'a mungkaran ma'rufah. Zaman sekarang itu begini kok. Yang baik dianggap buruk, yang buruk. Pokoknya mengikuti kepentingan. Minta rahmat daripada Allah. Baru solawat. Lagi ya ta. Rasulullah diketok lagi. Agak macet Rasulullah. Doa saya ini kok kayaknya ego banget. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An-Nabiyil Ummi. Nah, coba. Yang dipakai itu titel Rasulullah. An-Nabiyil Ummi. Nabi yang buta huruf. Lain. Kalau buta hurufnya Rasulullah begini. Buta hurufnya kita. Ngeblak. Nah, gitu kan. Tapi tetap. Ini menunjukkan apa? Kebesaran Rasulullah. Dan menunjukkan kebodohan kita. Titel Rasulullah yang buta huruf. Engkau buta huruf wahai Rasulullah. Kayak begitu. Nah, saya kan lebih buta huruf. Mestinya lebih dikasihani dong. Jadi kesana arahnya itu. Kita harus manja-manja diri Pak Arifin. Udah baca sholawat? Cukup, tidak cukup. Secara khusus, saya punya jalur. Ya. Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazdawani dipanggilnya. Syekh Abdul Ghadir Al-Jailani radhiyallahu anhu dipanggilnya dengan Fatihah. Ya. Sudah, sholawat lagi. Jadi Rasulullah itu kan untung sudah jadi roh. Nggak jadi roh kan capek dibangunin terus. Ya.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Selawat lagi. Habis begitu diberi suatu doa pemungkas, pemasrahan diri kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampai dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca ini jangan lagi sungguh walaupun bohong. Yang orang membaca hasbunallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali sehabis salat subuh dengan habis salat asar. Walaupun bohong akan didengarkan dan diterima oleh Allah. Karena memang susahnya untuk kita mau mengambil semuanya itu dipasrahkan ke Allah. Pokoknya enggak tahu deh ya Allah, apa yang saya minta mau di depan tadi enggak tahu deh apa kata Allah deh. Bilang gitu, engkau ini betul apa enggak nih? Bilang gitu, ya sudah beginilah ya Allah. Kayak orang geblak gitu, ya wis. Siapa apa no ya anak dewi. Ya kan ya? Sama dengan orang-orang tua tuh gitu. Diapa-apa no anak dewi. Hasbunallah. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Pemungkas. Berangkat lagi. Allahumma salli ala. Salawat lagi. Dibanguni lagi Rasulullah. Fatihah lagi kepada Kanjeng Syekh. Kepada Al-Imam Ar-Rabbani. Salawat lagi. Penutup. Apa yang terjadi? Wis? Notok? Notok kula ya Allah. Apa sih kau ngakoni notok? Apa? Sudah? Sampai di puncaknya? Iya. Apa puncakmu? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yes? Emang betul-betul kamu udah enggak punya daya kekuatan? Iya. Terus mau apa sekarang? Kamu menghadap kepada Allah. Dipanggilnya Rasulullah, selawat lagi. Habis gitu selawat. Ayo secara khusus. Kalau kamu sudah bersih dengan dari pengakuan-pengakuanmu, baru diam. Tawajjuh. Nunduk. Itu khusus sih. Nunduk secara pribadi. Nggih ya Allah. Ini ya Allah. Ini. Ditutup dengan pembuka. Agar semuanya jadi terbuka. Langsung kepada Allah. Dengan Al-Fatihah. Salawat lagi. Habis salawat lagi. Udah habis. Oh, udah sampai di situ tahapanmu. Di dalam menghadap kepada Allah. Oke, mari kamu manja. Ya latif. Dari manjanya kita ini kadang-kadang enggak jelas ya latifnya itu tip. Ya tip. Ya latif. Ya latif. Manja. Allah Ta'ala yang maha pengasih dan penyayang. Allah Ta'ala yang maha lembut. Sampai doanya bi khofil kal khofi. Memang saya begini posisi saya ya Allah. Serba kurang, serba apa. Tapi tolong ya Allah, mesti ada dong. Sekecil-kecil apapun rasa kasih sayangmu untuk saya kan, berikan dong. Kurang ngopo. Nah, ini khususi. Habis gitu Fatihah lagi, ya kan? Solawat lagi. Habis solawat baru menghadap secara khusus. Jangan panjang-panjang. Menghadirkan keagungan Allah. Dengan melalui apa kekurangan dirinya. Diam. Saya tidak bisa apa-apa ya Allah. Saya tidak bisa matur. Ilmumu ya Allah. Lebih. Daripada pematurku. Daripada ungkapanku. Daripada pengakuanku. Ilmumu telah mengetahui keadaan saya sekarang ya Allah. Dekatkan. Melalui apa? Dengan rahmat. Kebesaran Allah. Di dalam rahmatnya dan pengampunannya. Selesai. Jangan ingat dosa waktu itu. Udah berangkat aja. Oke? Nah itu baru Fatihah. Selesai. Terus coba gimana? Ada yang perlu diperkembangkan? Kenapa? Ceting. Okay. Coba kenapa ya? Ya, jangan lupa nanti baca apa? Hasbunallah. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu pokok itu. Coba apa yang perlu dianukan? Kanca Madura. Nen? Kanca Madura, kamu sedih aja. Nen?
enggak dikasih tahu kemarin ya. Kok enggak ada muncul anak-anak? Di mana anak? Dan Pak Diki tuturi Handayani. Napa? Apa? Pak Diki hilang semua. Hah? Hilang ya. Nanti kalau saya pulang aja diinget-inget. Datang sendiri. Ya, kenapa? Hah? Ya, enak. Tapi juga harus ke situ gitu. Ya, rasanya belum ke situ, coba tetap harus ke situ gitu. Ya, jangan nunggu Pak Arifin, jangan nunggu harus begini begini. Kalau kata orang sufi itu siru ilallah urjan wa makasira wala tantazir sihah wal fara fa inna intidharahuma bitalah. Kalau kepada Allah itu pincang-pincang, pecah-pecah, kurang-kurang, berangkat saja. Berangkat. Jangan nunggu sehat, jangan nunggu sempat. Masih repot yai, ini anu, nggih pun kula terima repote, muga-muga tambah repot dan gak teko. Enggak bisa. Jadi nikmat kesempatan itu nikmat besar. Jangan menunggu. Kalau orang itu menunggu sehat, ya, dan menunggu kesempatan dalam berangkat kepada Allah, tidak akan mendapatkan. Nanti akan datang lagi, akan begitu lagi. Enggak tahu. Kayaknya cuma kesusahan itu diajak komunikasi mau berangkat itu. Sampai pinggangnya pun ditanyakan, gimana Gang, mau berangkat enggak? Kayaknya kok agak kaku ini. Enggak jadi kok. Jangan urusan besi tuanya. Urusan pinggangnya juga begitu. Kan cuma curi kan, Mas? Ayo, ngocak. Dek remak, ngocak. Nah, ini hal-hal begini ini. Kayak kawan-kawan Madura ini, hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati? Begini ya, ini ngomong tentang niat. Semua itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila ma hajaru ilaih. Semua itu akan kembali kepada hijrahnya. Kalau orang itu hijrahnya itu walaupun ke Mekah dan berdampingan dengan Baitullah, ya. Kalau memang kesananya itu memang lebih menonjol dan kuat untuk cari kerja, kurang kesungguhannya. Gitu. Jadi orang-orang Madura, okay, yang datang ke sini itu untuk bekerja itu butuh niat super ekstra, gitu kan? Karena berangkatnya itu sudah ke sana arahnya itu, berangkat dari Madura, tanggi, kak kantornya kak laku. Ini mau sampai ini merupakan satu halangan, nggak jadi memang. Mendingan orang penduduk sini, gitu kan? Kalau penduduk sini kena males. Tapi kalau orang yang memang niatnya itu begitu bukan malas, karena sudah terdinding mencari alasan. Dan itu untuk dipertahankan agar diterima, mencari pembenaran. Maka nang keretekker selok dateng tangki. Biasanya orang-orang yang diajak kepada Allah tidak mau datang dengan alasan macam-macam. Tolong dibuktikan. Betulkah dia itu sibuk? Kalau dia itu betul-betul udur sibuk pada saat acara yang akan datang, pasti akan datang. Diberi pertolongan oleh Allah. Tapi kalau dia enggak betul-betul sibuk kena malas, lihat paling enggak keng tuju arokok. Dan berikutnya akan begitu terus. Dan untuk memberangkatkan itu susah. Dia hanya mempunyai itikad. Untuk menjadi orang yang berangkat itu susah. Dan itu hafal, begitu itu udah pembawaan. Saya nggak akan jamet sure lagi. Mana eman? Tangki dan kateng, wah, etong kui kiai dah lode, tengah dek kiai dah boleh. Tangki dia ni hak lah cukup beri lah temu kiai nya. Aduh, suarke ke dekop cukup pun. Tangki saya nggak. Jadi untuk orang ikhwan thoriqoh sangat-sangat tidak layak. Bukan masalah salah, bener. Coba Pak Arifin apa?
Jadi jangan tunggu, yang penting berangkat. Nah, gitu Pak Arifin ya. Dan ada kemauan. Lebih-lebih kemauan itu dengan dasar merasa dirinya berkurang. Tidak punya apa-apa. Tambah begini, itu nilai yang pokok. Sembahyang malam, karena sudah menjadi rutinitas, ya biasa. Sembahyang malam, karena tidak menjadi biasa, tapi memerangi hawa nafsu, lain nilai. Ini yang lebih mahal. Karena ini dengan perasaan pengakuan di dalam hatinya untuk memerangi hawa nafsu, lain. Nilai di sisi Allah itu lain. Dan ini kalau sampai kuat terus, begini. Makanya isyarah Rasulullah SAW, lau tadumuna ala ma kuntum indi, lau tadumuna. Kita diajak harus terus menerus. Jadi, gitu. Tapi sudah rutin saya yai, walaupun rutin, tetap diajak komunikasi. Oke, terus bunyi Pak Widho. Sudah, capek. Capek ini. Ya, sudah, enggak ada lagi. Udah ya, gitu aja lah. Udah, bismillah, nanti apa? Ini kalau anu, kalau khususnya apa ini anu? Oh, cukup panjang ya? Memanjang apa agak? Oh gitu, okay. Memang begitu. Jadi kalau enggak tahu, kalau bahasa apa namanya itu? Bahasa Indonesia napa nggih Pak Diki nggih. Kalau di hadis itu memang taman-taman surga itu adalah tempat-tempat sing yang ditempati untuk ngupeng zikir. Kata ngupeng itu kan enggak boleh saring mungkur kan? Jadi belakang ya ketemu belakang gitu. Tapi di sini kan ada menghadap ngupeng gitu. Itu bahasa Indonesia itu apa? Ngupeng gitu. Kan? Membuat lingkaran gitu. Tapi saling menghadap. Ala sururin mutaqabilin. Besok di surga enggak ada yang satu madep sana enggak ada. Merasa enggak enak sendiri Pak Arifin. Ada yang berpaling ke sana enggak duduk sini lebih enak. Ada satu daya tarik berhadap-hadapan. Gimana? Ya Pak, nanti ya Pak, ya susilah. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ma'in syaulillah lahumul fatihah.